Maka ketika kita melewati ayat-ayat tentang neraka, kita tidak menangis. Kita melewati ayat-ayat tentang surga, kita tidak tersenyum. Karena kita tidak tahu apa yang sedang kita baca. Jin yang ikut salat bersama. Ya, walaupun jin muslim, tapi kalau sudah bersuara tanpa wujud, kan payah ada peluang. Tapi mereka tidak bermaksud mengganggu. Jadi yang mengganggu itu selalu yang berusaha menjatuhkan keimanan kita. Jadi beliau yang paling sayang kepada umat, melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Makanya orang yang paling durhaka kepada Nabi hari ini tidak sama sekali taat kepada Nabi, padahal dia dibela oleh Nabinya. Ibunya tidak membelanya. Rasulullah berkata, cukup wahai Abdullah, sudah cukup. Lalu aku berhenti, fara'aitu 'ainaihi tazriqan, dan aku melihat mata Rasulullah telah dipenuhi dengan lidangan air mata. Nah, kenapa Rasulullah menangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Setelah kita menyelami pembahasan kita dengan fadilah puasa sunnah Syawal, maka pada malam ini kita kembali menyempurnakan pembahasan seputar Al-Quran dalam puluhan pertemuan kita sudah membahas fadilah surat demi surat. Dan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang fadilah membaca, menghafal Al-Quran. Malam ini insyaAllah kita sempurnakan pembahasan dengan judul fadilah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi, apa keutamaan orang-orang yang suka mendengarkan Al-Quran? Ada kalanya kita menjadi pembaca, ada kalanya kita tidak sempat membaca. Kita hanya sempat mendengarkan di waktu-waktu tertentu. Nah, apakah mendengarkan ini punya pahala yang sama dengan membaca, dan seberapa besar fungsi dan hikmah di balik mendengarkan Al-Quran? Jemaah mereka Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapatkan melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah bahawa mendengarkan Al-Quran juga punya fadilah. Jadi bukan hanya membacanya yang mendapatkan keutamaan dari Allah, mendengarkannya pun menjadi salah satu keistimewaan tersendiri. Dan fadilah pertama, yaitu mendengarkan Al-Quran, bisa menjadi salah satu penyebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 18, "Allazina yattabi'una al-qawla, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Kata Allah, orang-orang yang mendengarkan Al-Qawl, orang-orang yang mendengarkan perkataan. Nah, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan qawla di sini adalah qawla Allah, orang-orang yang mendengarkan kalam Allah. Fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, dalam kalam Allah tersebut. Ula'ika alladhina hadahumullah, maka mereka lah
golongan orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi di sini Allah ingin katakan bahwa dengan mendengarkan perkataan Allah juga menjadi salah satu penyebab datangnya petunjuk dari Allah. Tentunya petunjuk itu tergantung izin Allah kepada orang lima yasha yang diinginkan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mematenkan bahwa Quran itu menjadi salah satu petunjuk untuk mengetahui mana jalan yang lurus. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Quran yahdi lillati wa aqwam." Hiya aqwam. Quran itu bisa menunjuki kepada jalan-jalan yang lebih lurus. Dan ini salah satu daripada fungsi mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu bisa menyebabkan mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu bukan hanya maksud hidayah kita dari orang kafir menjadi Muslim. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, hidayah dari kekafiran mendapatkan petunjuk untuk mengenal jalan yang benar, maka dia menjadi mu'allaq. Itu seperti Umar bin Khattab dan orang-orang sahabat yang dari kafir mendapatkan Islam. Tapi ada orang yang sudah mendapatkan hidayatul irsyad tidak mendapatkan hidayatul taufiq. Ada orang yang sudah Islam, banyak kita orang, kita banyak Islam, orang Aceh Islam kecuali satu dua. Apakah semua yang sudah Islam kemudian mendapatkan hidayatul taufiq? Tidak. Buktinya banyak yang sudah Islam tidak mendekat ke Allah, bahkan melawan Allah. Salat tidak, puasa Ramadan tidak, ya, disibukkan dengan maksiat, ya, berzina. Itu mereka belum dapat hidayatul taufiq. Makanya Al-Quran bisa memberi hidayatul irsyad, juga bisa memberi hidayatul taufiq. Nah, seperti kisah Fudhal bin Iyas tadi, ya, ini ulama besar ini, dia sudah Muslim, tapi dia tidak dapat hidayatul taufiq sampai mendengarkan ayat Quran. Makanya salah satu cara agar kita mendekat ke Allah, sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Tapi usahakan faham, usahakan faham. Jadi Bapak Ibu menaka Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memancing agar kita faham, kalau mendengarkan, usahakan yang ada terjemahannya, Pak. Kalau kita mendengarkan rekaman atau bacaan, itu ada yang sudah diproses satu ayat lalu dibaca terjemah, satu ayat dibaca terjemah. Itu 30 juz ada. Ada, silakan download di Google, di mana ajalah boleh. Yang bacaan 30 juz beserta terjemah. Jadi kalau dipasang di mobil, di rumah, dibaca satu ayat lalu kemudian dibacakan terjemah. Maka duduk dengarkanlah. Kadang-kadang hati kita bisa mendapatkan hidayah atau taufik dengan mendengarkan ayat-ayat tentang keagungan-keagungan Allah, keagungan makhluk-makhluk yang dicipta Allah, keagungan surga Allah, mendengarkan dahsyatnya neraka. Itu baru kadang-kadang duduk menangis sendiri. Ini sudah mulai mendapatkan, tapi syaratnya fahami. Paling kurang kalau kita enggak faham bahasa Arab, dengarkan yang ada terjemah. Itu fadilah pertama dari mendengarkan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendengarkan bacaan Al-Quran juga menyebabkan ketenangan jiwa dan bisa melunakkan hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana," kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila dibacakan di hadapan mereka atau disebutkan nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi jemaah mereka Allah, ayat ini menunjukkan salah satu daripada fadilah mendengarkan Al-Quran, menyebabkan tenangnya hati, menyebabkan lunaknya hati yang keras atau jiwa yang keras.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak membacakan Al-Quran di hadapan sahabat. Tapi apa yang terjadi dalam salah satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bahkan ingin mendengarkan itu dari sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud menceritakan, pada suatu hari Rasulullah berkata, "Iqra 'alayya." Wahai Abdullah, bacakan Quran untukku. Qultu aqra 'alayka wa 'alayka unzil. Bagaimana aku membacakan Quran di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan engkau adalah orang yang diturunkan Al-Quran kepadamu? Artinya tidak layak aku yang membaca di hadapanmu. Seharusnya engkau yang membaca di hadapan kami. Lalu Rasulullah berkata, qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin hari ini mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maksudnya dari mulut orang lain. Qala faqra'tu An-Nisa. Lalu aku mulai membaca surah An-Nisa. Hatta iza balagtu, sampai pada kalimat, fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Jadi kata Allah, nanti kami datangkan setiap umat, yaitu nabi-nabi mereka, sebagai syahid, sebagai saksi. Dan engkau Muhammad, kami akan datangkan sebagai saksi terhadap umatmu. Lalu kata Abdullah, qala li kuf. Rasulullah berkata, cukup wahai Abdullah, sudah cukup. Lalu aku berhenti, faraitu ainaihi tazriqan, dan aku melihat mata Rasulullah telah dipenuhi dengan lidangan air mata. Nah, kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah ketika mengingat ayat itu, beliau menangis mengingat nasib umatnya. Jadi semua umat akan mencari pelindung dan pembela, pemberi syafaat dari Nabi masing-masing. Rasulullah mengingat apakah mungkin dia melindungi umatnya di akhirat nanti. Sehingga ini membuat beliau gelisah, membuat beliau merasa sanggupkah beliau membela umatnya di akhirat. Jemaah mereka Allah, dalam hadis yang panjang, riwayat Muslim disebutkan, yang paling sibuk di akhirat nanti adalah Rasulullah. Dalam hadis yang menyebutkan tentang syafa'atul udhma, itu disebutkan semua umat mencari tempat untuk menjadi pembela mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam untuk membela mereka di hadapan Allah. Nabi Adam mengatakan, aku tidak berhak memberi syafaat karena aku pernah berbuat maksiat. Lalu dia katakan, pergilah ke Nabi Nuh. Semua pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak berhak memberi syafaat karena aku pernah mendoakan umatku untuk tenggelam. Jadi beliau merasa menyesalinya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, pergilah kepada Musa. Musa pun mengatakan, aku tidak berhak karena aku pernah membunuh seseorang. Lalu Nabi Musa mengatakan, pergilah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menolaknya, karena Nabi Ibrahim merasa pernah melakukan kebohongan, walaupun sebenarnya bukan bohong, tapi demi kemaslahatan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa pun menolak. Nabi Isa mengatakan, pergilah ke Muhammad. Semua menuju ke Rasulullah. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak menolak, tapi beliau bersujud di hadapan Allah, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberi syafaat. Dua kali beliau bersujud, baru Allah menyahut panggilan beliau dengan mengatakan, telah kuizinkan wahai Muhammad kepadamu untuk memberi syafaat, maka berilah kepada yang engkau suka. Jadi ini syafaat terbesar dari Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bekerja untuk membela umatnya di hadapan Allah. Dan apa yang beliau lakukan berikutnya? Beliau berdiri di pintu gerbang titian Sirat dalam hadis. Ini setelah proses pada mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian disuruh lewat titian Sirat. Nabi berdiri di pagar di pintu gerbang pintu menuju ke titian Sirat. Dan beliau setiap kali umatnya dipanggil namanya untuk berjalan di atas titian itu, beliau mendoakan setiap orang dengan menyebutkan Allahumma sallim,
Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Jadi beliau yang paling sayang kepada umat, melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Nah, makanya orang yang paling durhaka kepada Nabi hari ini tidak sama sekali taat kepada Nabi, padahal dia dibela oleh Nabinya. Ibunya tidak membelanya. Isteri kita yang mencintai kita tidak membela kita. Dan kita pun tidak membela isteri kita. Anak tidak membela ayah, ayah tidak membela anak. Semuanya berlari menyelamatkan diri masing-masing, urusan masing-masing. Tapi Rasulullah mencoba menyelamatkan kita. Makanya ada orang yang hari ini hanya mengaku-ngaku cinta Nabi, tapi tidak pernah untuk melakukan ketaatan pada Nabi. Jadi pegah hero saja, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Sampai dia menasah cuma untuk ambil rantang kari kambing, kemudian pulang kembali. Begitu azan zuhur berbunyi, kosong menasah. Waktu dipanggil, segera bapa ibu datang, kari kambing sudah siap untuk dibagi. Penuh menasah. Begitu azan zuhur, tinggal 5 orang di menasah. Yang pegah cinta Nabi. Seakan-akan cinta Nabi diwakili dengan makan kari kambing saja. Jadi jemaah mereka Allah, sadarilah bahwa kita ini menjadi pengikut Nabi dengan ketaatan kepadanya. Cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan, bukan dengan hanya mengucapkan dengan lisan. Jadi jemaah mereka Allah, ini hadis ini menunjukkan Rasulullah ternyata suka mendengarkan ayat Al-Quran dari orang lain, dan itu menyebabkan ketenangan hati bagi orang yang mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu kalau didengarkan, walaupun orang kafir tetap merasa tenang, walaupun orang kafir. Ada kisah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas dengan derajat yang hasan. Ibnu Abbas menceritakan dulu di masa Rasulullah hidup, itu ada orang kaya di tanah Mekah, yaitu ayahnya Khalid bin Walid. Berarti ayahnya bernama Walid bin Al-Mughirah. Ini orang kaya di kota Mekah. Sampai waktu renovasi Kaabah. Jadi renovasi Kaabah, karena Kaabah punya 4 sisi. 3 sisi itu dibangun bersama oleh penduduk di kota Mekah. Jadi semua kumpulkan dana untuk merenovasi 3 sisi. Yang satu sisi ditanggung sendiri oleh Walid bin Al-Mughirah. Berarti kekayaan Walid 1/4 daripada kekayaan seluruh penduduk kota Mekah. Begitu kayanya. Nah, Walid ya, orang yang sangat dihormati di kota Mekah. Dia bersahabat karib dengan Abu Jahal. Dan Abu Jahal selalu merayu-rayu Walid agar mau mengatakan sesuatu yang jelek tentang Muhammad dan Al-Quran, agar orang-orang tunduk kepada Walid agar jangan ikut ke Nabi. Istilahnya, perlu orang yang merekomendasi bahawa Muhammad itu tidak benar dan Al-Quran itu tidak benar. Maka Abu Jahal datang kepada Walid untuk mengatakan kepada Walid bin Al-Mughirah bahawa, wahai Walid, ucapkanlah sesuatu yang buruk tentang Muhammad dan Al-Quran, agar orang-orang jangan terikut kepada Muhammad dan Al-Quran. Nah, kita kadang-kadang kan juga hidup begitu, Pak. Untuk membuat sesuatu yang buruk pada orang, kita butuh orang yang terpandang untuk mengatakan itu. Dan orang itu menjadi simbol. Kalau orang itu sudah bilang buruk, maka dianggap buruk. Nah, jadi itu terbiasa di dalam sebuah kehidupan. Dari masa jahiliyah sudah ada itu, mudah-mudahan begitu. Jadi memanfaatkan orang untuk membuat statement. Nah, Abu Jahal itu kerjanya. Maka yang kerja-kerja yang model begitu keturunan Abu Jahal sampai hari ini. Jadi memanfaatkan orang yang dianggap terpandang, nyonya pegahnya undang, pegahnya undang. Berarti dianggap kalau orang itu sudah bilang, dianggap sudah benar. Jadi dia merayu Walid untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran. Kemudian Walid berkata, saya bacakan terjemahannya. Kata Walid ketika Abu Jahal mengatakan, katakan yang buruk tentang Al-Quran. Walid berkata, demi Allah, aku orang yang paling paham syair Arab di antara kalian.
Dan aku orang yang paling faham tentang qasidah. Qasidah, qasidah itu puji-pujian di dalam syair-syair Arab. Tapi ini perkataan antara Walid dan Abu Jahal. Tapi apa yang diucapkan oleh Muhammad tidak sama dengan syair. Dan itu bukan sihir, kata Walid kepada Abu Jahal. Demi Allah, Al-Quran itu halawah. Jadi yang Muhammad yang membaca Quran, Quran itu halawah, manis sekali rasanya. Terasa manis. Wa huwa tilawah, wa hiya talawah. Jadi selain halawah, dia talawah. Talawah itu waktu didengarkan nikmat rasanya. Nah, ini perkataan dia dengan Abu Jahal. Dia memuji-muji bacaan Quran. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, walaupun itu baik, tapi mohonlah agar kaum kita tidak rusak terhadap penyembahan nenek moyang kita, tolonglah katakan sesuatu yang buruk. Lalu Walid berkata, baik, kalau begitu biarkan aku berfikir lebih dahulu. Nah, setelah itu Walid keluar kepada kaumnya dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dan juga diajarkan ke orang lain. Maka turunlah surat Al-Mudassir ayat 11 yang mengutuk Walid bin Mughirah. Padahal dia tahu bahawa terasa nikmat. Berarti dia sendiri mengakui orang kafir itu kalau dengar Quran buat nikmat. Nikmat. Cuma yang menjadi masalah mereka mengingkarinya. Jadi supaya bersikukuh di atas kebodohan mereka, mereka mengingkarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran itu benar-benar menjadi penenang hati. Dan bahkan orang kalau sudah sampai pada tahap meresapi, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diduga. Contoh, dalam kisah yang sahih disebutkan bahwa Fudail, tadi ulama yang mantan perampok itu punya anak namanya Ali bin Fudail. Anaknya saleh. Dan anak ini kalau mendengarkan bacaan Quran yang sifatnya azab, selalu pingsan. Anak Fudail, Ali, kalau sudah dengar bacaan Al-Quran yang sifatnya azab neraka, ancaman Allah, dia pingsan. Berkali-kali pingsan. Sehingga Fudail, kalau menjadi imam, dia lihat-lihat dulu makmum. Kalau ada anaknya, dia tidak mau baca ayat yang ada neraka di dalamnya. Karena dia tahu pasti pingsan di si Ali. Pasti pingsan lagi. Jadi pada akhirnya, pada suatu hari, beliau salat dan beliau mengira tidak ada Ali, anaknya di belakang. Ternyata ada Ali dan beliau membaca surah Al-Mu'minun ayat 106. Yang isinya, yang maknanya, mereka berkata, ya Rabb, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Jadi dibacakan itu sehingga Ali merasa bahwa ayat itu mengancamnya. Dia takut dia menjadi orang yang sesat. Akhirnya pingsanlah Ali kembali. Dan ketika pingsan, dipanggillah ibunya. Ibunya mengatakan kepada Fudail, engkau wahai suamiku telah benar-benar membunuh Ali. Sudah tahu ada Ali di belakang, kau baca lagi ayat-ayat yang begitu. Lalu kemudian, tidak lama kemudian, Ali sempat siuman, lalu meninggal dunia. Dijelaskan di dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Jadi sampai segitunya hati tergerak oleh orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah hanya dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab, dijelaskan dan diceritakan, beliau ketika berjalan pada suatu malam menyusuri kota Madinah, dia sampai pada rumah seorang penduduk yang sedang qiyamul lail. Dan dia mendengarkan dari luar orang tersebut membaca dalam solatnya surat At-Tur ayat 7 dan 8. Yang berbunyi, inna azab rabbika lawaqi' wama lahum min dafi'. Kata Allah, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang menolaknya. Ketika Umar mendengarkan dari luar rumah, lalu Umar tiba-tiba menangis dan terjatuh lemas. Lalu dia sakit sebulan. Sakit sebulan, Pak, setelah mendengarkan ayat itu. Subhanallah, begitu takutnya mereka terhadap Allah hanya karena mendengarkan ayat Al-Quran. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kejadian ini terjadi menyebabkan Umar tidak keluar dari rumahnya selama sebulan karena takutnya azab Allah turun kepadanya. Padahal mereka orang saleh. Mereka orang saleh. Jadi hal-hal begini itu bisa terjadi pada orang-orang yang betul-betul mendengarkan. Jadi kalau kita mendengarkan dengan baik, merenungkan dengan baik, maka pasti kita mendapatkan
sesuatu dari Allah yang membuat hati kita menjadi lunak, maka perlu membiasakan dengarkan Quran. Kalau kita naik mobil, itu kalau bisa dalam mobil, jangan biasakan mendengarkan lagu-lagu yang mengeraskan hati. Kalau Al-Quran bisa melunakkan hati, maka lawan daripada Al-Quran mengeraskan hati. Tapi ada orang yang dijebak oleh syaitan. Dia kalau mendengarkan lagu-lagu dangdut, dia menangis. Lagu-lagu cinta, dia menangis. Mengingat bagaimana dia diputuskan cinta sampai 100 kali. Lalu dia menangis dalam mobil, terisak-isak. Ini dia merasa seakan-akan hatinya lunak. Padahal tidak. Dia hanya menangis karena lagu. Tapi dia tidak pernah menangis karena Al-Quran. Ini terjebak. Terjebak oleh tipu daya syaitan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, maka Allah, dua fadilah ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk sering mendengarkan Al-Quran. Dan insyaAllah kita sambung, masih ada beberapa fadilah lagi tentang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian nanti baru kita sambung dengan fadilah-fadilah yang lain. Baik, demikian untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.